Assalamualaikum korang. Selamat datang ke channel Kokoci. Hari ni Cik Kia nak share tentang ni pula. Masya Allah, bekas isteri Jamal Abdillah kena azan dengan anaknya. Apa dah jadi ni? Apa ceritanya ni korang? Ceng ceng ceng. Kalau nak samakan atau nak bandingkan dengan ayah dia, Jamal Abdillah memang tak boleh lah. Bukan sebab suara Zaki Amani. Anak lelaki Jamal ni tak sedap. Cuma mungkin sebab dia masih muda, lepas tu pengalaman tak banyak lagi macam bapak dia. Nama dia memang tak ramai yang kenal. Tapi kalau nak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ni, boleh kata 2023 ni banyak buka ruang kenalkan nama dia sebagai penyanyi. Dan bukan setakat anak Jamal Abdillah je. Macam sebelum ni, bila dia ada berduet dengan PM kita, Datuk Sri Anwar Ibrahim, menyanyi lagu Azizah dalam satu majlis. Baru-baru ni pula, Cik Kiha ada jumpa video TikTok gelagat si Zaki ni waktu kena marah dengan ibu dia. Ha, jom korang, kita tengok dulu videonya. Bila Zaki Yamani kena marah dengan ibu. Shahadu Allah. Matai tengah. Ayah ni tukar rakam je kerja. Nak viral-viral je. Anxiety. Itulah dia, sampai berazan terus bila kena bebel dengan mak. Walaupun Cik Kiha tak setuju sebenarnya, azan tu rasanya tak patut dibuat perkara untuk tutup telinga dari apa yang mak kita cakap. Tapi tak apalah tu, daripada dia melawan balik mak dia ataupun dia buat bodoh je, lagipun kita tak tahu yang video tu serius ke main-main kan. Ha, okeylah korang, itu je perkongsian Cik Kiha kali ni. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasa korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.